Bro, malam ini kita hunting sama yang takut ular. Arif Angler. Gede beler. Bersama Rizky tuh entah kemana dia. Lagi mepet janda kayaknya di sana. Kan ngomong kalau masalah janda pasti nyaut. Guys. Apa ya? Apa ya? Oh, tali picis. Oh iya tuh. Aduh, bangsat. Wah, nih, kabur dia. Katanya nyari ular, kabur dia nih. Bangsat katanya, udah tahu ular dibilang bangsat. Bukan. Bukan, bro. Baru ini dia abis ganti kulit tuh. Oke. Kok kayak yang tadi tuh. Baunya. Dia langsung kentut, bro. Tali picis ini. Mau, Dek? Aduh. Bungkus. Rip. Gua bayar lo, Rip. Nyerah. Dia nyari ular apa nyari janda sih sebenarnya tuh? Ularnya di sini, yang nyari ular di sono. Masukin nih. Masukin. Ya. Bau, Bang. Di crash plastik, ada plastik. Plastik PE. Plastik PE. Ada, sini. Kerasan mau. Ki, malam ini kita nyari apa aja, Ki? Nyari janda. Ambil aja apa aja yang ada. Ambil. Apa yang ada. Yang penting jangan pisang orang kayak gini. Jangan diambil, bro. Nyari orang... janda. Nah, ada janda. Nyari janda. Yang penting udah sah sertifikatnya. Bener gak, Rip? Bener. Ah, lu semangat. Bila ada ular aja lu lari. Nih, guys. Nih. Ini baru putih nih, guys. Nih. Lampu tuh, Bang. Putih ini lampu putih. Nah, putih nih, lampu tuh. Kan? Nih, putih. Oh, iya. Guys. Iya, putih. Putih ini. Asli. Ini tipenya apa namanya? CBS. Bukan. Ini tipe apa namanya? Amphidromus ya. Amphidromus. Putih ini. Biasanya kuning kita dapat. Cuman gua dapat yang putih di sini. Ini gua dapat yang butek nih malah. Kayaknya banyak temennya. Ini si Arif. Kita mau nyari ular, dia berharap apa? Harapannya, Rep? Tidak mungkin ada ular. Perbulmoran malam ini dengan banyak orang. Aduh. Waduh. Iwa opo, iwa peye, wis kari mangan. Kali aja ada bambu petok, bukan bambu petok nih, bambu buat ngegetok. Gas bro, kita dapat informasi ada ular piton. Lumayan, Pak, ya? Buat rajo. Kita tes. Ya, Pak. Sun, Pak. Orang ada tembusan di sana? Enggak ada. Tutup. Boleh juga. Ya, bro. Kita explore hutan dalam kota sebenarnya ini. Bersama si Babang tampan yang pakai masker takut ular. Oh, ada Amphidromus. Ya. Amphidromusnya kuning tuh. Kicot Cina. Hebat lah. Ini yang kecil ya? Ular tuh bukan. Enggak. Oh, ini yang bulat. Iya, yang bulat. Yang kecil. Oh iya, enggak usah yang kecil. Usah. Banyak gitu. Amphidromus. Kalau kata orang-orang di sana sebutnya bekicot apa? Albino. Padahal di sini banyak banget sih. Ya. Tuh, kan? Ini besar-besar, Om. Satu, dua. Ya, banyak. Yang bulat. Nih, dia banyak habitat di sini ya. Ini lagi, Om. Ini, Om. Dalam, Om. Cek dan semua kelihatan. Banyak banget.
Nih om. Satu lagi om. Banyak. Tapi yang kita cari Amphidromus yang tipenya kayak gini nih. Coba disenterin. Disenterin. Nih. Nih guys. Biasanya ada yang sinistral, berbalik arah dia. Jalan. Nemu sungai lagi kita. Apa yang kita cari ini? Ini ikannya banyak loh, ikannya. Banyak ya. Kita nggak ada jalan sana, mana tuh? Si gede perjanjiannya kalau buntu berarti gendong. Deh, kesan. Gendong kita deh untuk kembali deh. Tapi nggak ada jalan untuk naik ke atas ya. Ki, mau kemana kita Ki? Nyari apa Ki? Nyari tetap yang ada. Yang ada gatelan kita. Iya, udah gatel aku dari tadi. Habitat asli kobra, biawak, bertelur di bawah-bawah hutan bambu, di bawah jembatan. Ini guys, kita ada rafting ke mana ini? Dangkal ki, di dangkal ki. Di 5 meteran. Wow. Di dangkal. Besar. Dangkal ki. Gimana om? Tinggi di mana? Teman-teman, ini dulu ini. Batu saja. Yuk. Ayo guys. Biar kesana dulu, aku turunnya susah. Biar agak kesana dulu. Iya. Dia naik ya kemungkinannya. Tapi dangkal kok ini? Dangkal. Mana kepalanya itu? Dia di kepala sini nih. Nah, turunnya susah. Tuh kepalanya tuh. Pakai belingnya ora kene. Oh, enggak ada dangkal ini sih. Dangkalan kok. Tuh, itu kepalanya guys. Ini guys. Kayak ini anu ya, Mas. Kayu. Ambil dari ekor, ekornya sana, Ki. Ya. Berarti nggak bohong tuh bapak tadi? Iya, kita dapat informasi ada ular. Mundur ya, Dar? Iya. Mundur ntar ya? Dari belakang aja, senter sini aja. Giniin aja. Ini dia badannya, guys. Ini badannya nih. Semua 5 meter ada ular lebih ya. Dipegangin aja kalau mau turun, Ki. Enggak. Dangkal tuh kelihatan dasar. Yang itu dalam benar. Enggak. Ini badan ngelingker ya. Center sini kepala. Awas. Biski mana? Yo. Bisa pegang. Ini pegang tanganku. Ularnya itu. Kepalanya ya. Ini kepalanya Ki. Kepalanya ini. Ya. Ini kepalanya nih. Senterin kepalanya, mundur dia. Dia mundur. Stop. Turun dulu, jangan turun. Balik dia. Mundur dia, Om. Ini dia. Oh ini nih. Mana bentar. Itu melingkar, turun dulu. Melingkar dia. Ini toke bang. Ntar pegang taruhin sana. Nih. Tokenya lumayan besar ini ya. Ada sekitar 40 cm, 30 cm-an. Guys, nih. Gue coba dulu. Gue center. Gue mau ngebuktiin gigitan toke itu sakit apa enggak nih. Nih. Ntar dulu nih. Tangannya sampai gede banget. Nih. Agak coba. Jarinya sininya aja, Bang. Sini. Jangan. Itunya. Ini. Oh. Ternyata enggak ada apa-apanya rasanya ya.
Enggak. Lah, enggak. Yang dibilang apa namanya? Gigitannya nunggu petir tuh enggak terbukti ternyata, enggak, Bro. Mau lepas dah. Jangan-jangan nunggu petir nih. Enggak udah hujan. Enggak mau dia, Bang. Kek. Ini tuh lepas aja. Gitu aja. Enggak.